seret gelombang parah nih. Porak-poranda gitu. Gimana caranya mobil nyampe sini? Banyak rim di arah pantai itu, banyak mending di pinggir pantai rim, khawatir ada yang ini. Masih Herman, dua lagi belum. Dan oh ya, dan satu lagi istrinya Ivan Seventeen, vokalis Seventeen, sampai saat ini juga masih belum ditemukan. Hilang, masih belum ditemukan. Jadi mohon doanya teman-teman semua, insya Allah kita mendapatkan kabar baik. Itu aja. Hai Nets, halo. Jumpa lagi sama Bang Oni seperti biasa di BOS, Bang Oni Special Show. Siapa katamu Bang Oni kali ini? Alhamdulillah sudah hadir nih di studio cumicumi.com. Tamu spesial Bang Oni yaitu Uli. Selamat siang Uli. Selamat siang Bang Oni. Kalian sudah tahu dong Uli. Uli ini adalah istri dari almarhum Herman, gitaris dari band Seventeen yang kemarin mengalami musibah tsunami di Tanjung Lesung, ya. Uli, terima kasih lo sudah datang ke redaksi Indigo. Ya begini nih, udah ngeliat redaksi Indigo ya. Gimana tempatnya? Nyaman. Nyaman. Nah, Uli ini nggak terasa udah mau 40 hari ya. Betul. Nah, jadi Uli di Bang Oni Special Show ini kita akan ada 3 segmen. Yang pertama Bang Oni akan merimain lagi mengenai tsunami kemarin. Kemudian apa sih planning dari Uli sendiri untuk tetap survive. Dan yang terakhir Bang Oni pengen tanya, masih adakah karya-karya dari Herman yang masih tersimpan khusus di laptop atau tempat-tempat Mas Herman ini menyimpan data-datanya yang mungkin belum dipublish atau diproduksi. Tapi mungkin di awal-awal tadi Uli ngeliat ya, tadi secara gambar bagaimana dampak dari tsunami, setelah tsunami di daerah Tanjung Lesung, cerita dan sekitarnya. Bang Oni, sekali lagi cumi-cumi mengucapkan rasa duka cita yang sangat dalam, karena kebetulan Bang Oni ini sebenarnya fans dari band Seventeen juga. Hampir semua lagu Seventeen itu kalau diputar di mobil itu Bang Oni bisa senandung. Bahkan setelah kejadian tsunami itu, gak sengaja Bang Oni pergi sama anak-anak. Anak-anak nemu CD Seventeen itu ya, diputar tuh di mobil. Terus kok kalian tumben nyentel feeling gini? Iya pak, kasihan ya, dia bilang gitu. Tahu gak apa-apa, waktu kita masih berapa tahun lalu masih kecil-kecil nih, lagu ini terus diputer-puter di mobil. Dulu kan masih CD ya, sekarang kan sudah USB. Jadi terus terang kita kehilangan lah para musisi-musisi yang memang membuat karya bagus yang disenangi oleh masyarakat. Nah Uli sendiri selama menjelang 40 hari ini tentu pasti masih mengenang ya. Terutama karena Uli apalagi tidak ada di tempat ya. Uli boleh gak mungkin Bang Oni pengen ngegali lagi? Kenapa Uli tidak ada di ikut bersama Herman pada saat itu? Awalnya itu memang karena
lagi syuting. Tapi dia memang WA tanggal 19 Desember, dia WA, Hun, kalau bisa jadwal syuting dikosongkan ya, dia ngomong gitu. Tanggal 16 Desember. 19 Desember dia juga masih bilang, Hun ikut gak? Dia ngomong gitu. Terus pulang di rumah juga dia masih ngajakin kita semua pergi. Itu Tanjung Lusung itu, ini loh, bagus banget itu resortnya. Nanti anak-anak bisa main di pantai, gimana, dia ngomong gitu. Tapi pas saat itu kayak bergejolak, kayak apa ya, ikut gak ya, ikut gak ya. Apapun jadi alasan buat sebenarnya gak mau ikut. Lihat anak mas, anak kan kena cacar gitu. Pas kasihan Hisam juga kena cacar. Karena saat kasih alasan itu yang dia stop di situ. Oh iya, gak usah aja deh. Tapi alasan lain, gimana ya, gimana. Tapi terus dia tawarin. Tapi pas alasan saya bilang anak saya cacar, dia langsung diem. Oh iya ya, karena dia kalau untuk anak tuh jadi ya, terima, akhirnya terima alasan ya. Nah, sebelumnya ada gak tanda-tanda lain sebelum pada saat perbincangan ini terjadi? Tanda-tandanya itu dari bulan 11, dari bulan 10 banyak banget. Kita pernah awal bulan Oktober kita pergi sama rombongan om sama tante ke Semarang itu. Dia selalu kalau mau nyanyi itu yang andaikan kau datang kembali. Itu dia memang dia bilang, Hun nyanyi ini yuk. Hun gak apa loh liriknya. Buka aja, karena setiap ada acara pasti Herman, Uli, nyanyi. Pasti nyanyi, dan saat itu dia gak mau nyanyi pakai gitar. Dia bilang, Han mau nyanyi lagu itu, gitu. Masih ada sih pertinggalan dia nyanyi lagu itu. Jadi kan liriknya itu pas saat-saat sekarang kok yang begitu indah dikenangkan. Ya, emang liriknya tuh kisah yang memang akan pergi gitu. Iya, itu bulan 10. Bulan 11 kita masih nonton Queen, Bohemian. Oh, Bohemian ya. Wah itu film menceritakan legend yang memang pergi juga gitu ya. Nah, gimana saat nonton film itu? Apa komen dari yang Uli merasakan ini sayang juga gitu loh. Ya. Jadi kita lagi di Bandung mau ke acara nikahan saudara. Tiba-tiba saya bilang hari ini Queen hari pertama loh kita harus nonton. Jadi depan hotel emang mallnya emang gak bagus banget tapi kita jalan kaki. Kita nonton, kita jalan berdua aja. Itu midnight, pas banget kita nonton tengah malam banget. Pas dia nonton itu yang dia, ya ampun Hun, ini idola Han, kata dia gitu. Banyak banget lagu inspirasi Han dari Queen, kata ngomongnya. Gimana ya kalau seandainya meninggal, tapi di legend, dikenang sama seluruh dunia ya. Itu gak dilupain loh Queen itu tahun berapa. Dia ngomong, ngoceh terus. Sampai kita pulang ke hotel tuh kita masih yang dia ngoceh. Terus sampai, ya ampun, dia lagi mama, dia sambil nyanyi sambil. Sampai di hotel pun dia masih ngomongin itu gitu. Kayak ngomongin diri dia sendiri saat ini gitu. Kan lagu kemarin kan ciptaan almarhum. Saya ngerasain semua seluruh Indonesia bawain lagu itu. Jadi kayak flashback lagi, dia ngomong Queen. Kayaknya sekarang dia lagi ngomongin diri dia pas sekarang kayak gitu. Tanda-tandanya banyak dari 10 bulan 11 dan sampai hari itu, sampai hari hanya ditanya lesung ada juga saya mungkin telepon sebelum kejadian apa. Nah, itu dia kita malah enggak ada komunikasi sama sekali hari itu. Sebelum berangkat misalnya dari rumah pas saat beres-beres baju ada juga yang Pas beres-beres baju tuh hari Jumat, kita hari Kamis di quality time jalan-jalan di mall, Jumat kita masih sama-sama dia beresin baju. Dia ngomong, Hun, Han pergi ya, tapi gak pulang lagi. Dia ngomong ucapkan, almarhum ucapkan gitu. Makanya pas dikatakan. Apa yang Uli respon begitu ucapan itu dikatakan? Awal pas kejadian hari Jumat itu gak ada respon apa-apa, karena dia memang ada main di BSD dulu, manggung malam. Setelah dari BSD dia baru ke Tanjung Lesung. Saya kira kan dia habis dari BSD. Oh, maksudnya gak pulang lagi jadi langsung. Gitu. Gak ada prediksi apa-apa pas kesini baru. Kenyataannya maknanya lain ya. Oke. Berapa jam setelah kejadian Uli mendapat kabar bahwa ada kejadian tsunami yang menimpa Band 17, meskipun belum diketahui ya apakah masih hidup atau tidak. Berapa jam setelah kejadian dan siapa yang pertama kali menghubungi? Jadi itu kejadian jam 9:30 malam. Uli tahu jam 11:30 malam itu dari Kak Ivan Govinda. Karena ternyata Kak Dani hubungin mamanya Kak Ivan. Jadi mama Kak Ivan yang hubungin Kak Ivan Govinda. Jadi hubungin lagi di jalan, baru pulang acara, langsung dikabarin, Uli lagi ngapain, lagi nyetir? Katanya, iya,
coba berhenti dulu mobil. Oh, lagi setir di, suruh tenang dulu ya biar terima telepon ya. Mm-mm. Terus terakhir ada komunikasi nggak sama Kak Eman? Nggak ada gitu. Tahu nggak kalau Seventeen kena gelombang air di Tanjung Lesung? Ah, bercanda, Uli bilang gitu. Nggak bercanda, sekarang coba hubungin Kak Eman. Tutup, ya udah Uli hubungin. Telepon, pas telepon nggak aktif, WA checklist satu. Terus telepon lagi Kak Ivan, Kak beneran nggak bisa dihubungin. Ya udah sekarang kamu pulang ke Cibubur, ambil baju Kak Eman, ambil baju Uli, kita berangkat. Cuman pada saat itu udah gak sanggup nyetir lagi. Jadi kan ada rumah om di Kalibata. Jadi, Kak di Kalibata aja ya? Iya. Terus ke Kalibata, itu kita bingung jam 12 lah. Nunggu nyampe kabar ya? Mm-mm. Oke, setelah menerima telepon dari Ivan itu, ada gak langsung tersentak Uli akan tanda-tanda bicaraan Herman sebulan sebelumnya, dua minggu sebelumnya berkenaan dengan hal-hal yang memang boleh dikatakan akan pergi? Mulai kepikiran nggak apa, ya udah sok aja kaget gitu nggak? Nggak, pas malam itu masih perasaan kayak masih ada gitu. Tapi pas jam 2 malam dibilang Kak Bani udah nggak ada lagi, itu langsung berasa. Oh, yang pertama kali ketemu dari anggota Seventeen Bani dulu ya? Benar, itu langsung yang, oh ini Kak Eman nggak ada lagi nih, nggak ada lagi nih, itu langsung. Soalnya dia pergi, dia bilang, dia pergi gak pulang lagi. Dia kayak ngomong ngoceh sendiri. Jadi teman-teman cuma tenangin, tapi ngoceh terus enggak. Dia bilang itu loh pas pergi, kayak orang bego aja. Dia bilang itu, gak ada lagi Kak Eman, gak ada lagi. Cuma nangis gitu. Nah pas subuh, papa mertua telepon. Uli, mohon izin, maaf papa mau ngomong katanya. Kalau almarhum udah diketemukan, boleh ya? Dimakamin di Ternate, itu jam 4 subuh. Saya bilang, papa gak boleh ngomong gitu, Kak Eman kan belum diketemukan gitu. Tapi firasat orang tua juga udah. Memang itu hal yang berat ya bagi Uli ya. Nah, Uli akhirnya menerima kabar tersebut ya, dan beberapa lama Uli kemudian bisa melihat jenazah dari almarhum. Jadi ternyata jam 10 pagi abang ipar udah ketemuin jenazah. Tapi sama Uli dirahasiain. Jadi seluruh orang yang ada di Kalibata, mau tamu, mau apa, semua udah tahu. Malah lebih banyak orang luar tahu daripada Uli sendiri. Jadi Uli gak, posisinya nggak pegang handphone, jadi yang ngetik-ngetik di Instagram tuh teman. Ya misalnya yang bilang ini lagi, semua pokoknya yang balasin teman. Pada saat itu belum tahu apa-apa, tiba-tiba om semua tante udah kerumunin nih, rame. Ada yang pegang tangan kanan, itu jam 4 sore. Ada yang pegang tangan kiri, Uli cuma lihat gini. Ini pasti mau kasih kabar nih gitu. Cuman pada saat itu, jangan sampai mereka ngomong gitu. Mungkin bisa jadi mereka ngomong atau Kak Eman kakinya patah lah, masih ada harapan gitu. Tapi mereka yang udah pakai baju hitam semua, ada yang temen mau umroh malam udah minta izin pulang, tiba-tiba dia datang lagi. Udah curiga, pas dia duduk baru dia bilang, Uli, Kak Eman udah gak ada lagi. Itu pada saat itu ngerasa badan tuh kayak gak ada tulang tuh. Benar-benar yang lemes-lemesnya. Dan pada saat itu pada ambil anak, sini peluk mama. Di situ saya malah mau ngomong, jangan suruh anak saya peluk. Kenapa? Saya kayaknya gak bisa menopang mereka untuk kesini gitu. Udah lemes ya. Udah lemes. Jadi pas anak kesini tuh kayaknya ngoceh. Ngoceh tuh kayak orang kerasukan. Sampai sekarang saya gak ingat apa yang saya ngomong itu, gak ingat. Uli ngomong itu gak ingat sama sekali. Jadi pada saat Uli menerima kabar itu, Uli lemas. Ngomong apapun udah gak inget pokoknya. Gak inget. Pokoknya apa yang keluar pun udah pokoknya. Itu durasi 2 menit, tapi langsung tersadar gini. Ya Allah, ngapain ya aku ngomong kayak gini juga gak ada manfaat apa-apa. Kembali lagi. Gak kembali lagi. Terakhir tergerak. Mau sholat, mau ngaji. Langsung bergerak ke kamar, tinggalin semua mereka. Langsung kamar, diantarin ke kamar mandi. Kan udah satu harian gak mandi itu. Mau mandi dulu, habis itu ambil wudhu, ditemenin, dipakein baju sama temen. Dipakein gitu, sampai sholat, sampai ngaji, sholat, ngaji. Ya itu aja dilakuin sampai jenazahnya datang. Oke. Bagaimana cara menyampaikan ke anak-anak, Uli? Nah itu dia, jadi pas pagi itu. Pada saat itu kan anak-anak juga gak tahu ya. Berarti Uli hanya Uli, anak-anak gak ada di tempat ya.
Akhirnya anak-anak dibawa ke Kalibata pagi, okay. Kita udah ngumpul. Yang menyampaikan anak-anak Uli langsung berarti ya? Iya, enggak, malah kita kan standby di depan TV. Oh, pada saat nonton ngikutin ya. Jadi pas saat video amatir itu muncul, anak-anak juga lihat, kita semua posisi lihat. Saya juga yang Allah Akbar, Allah Akbar. Anak juga lihat. Mama, itu papa lagi syuting ya? Jadi dia kira itu yang video amatir itu papanya lagi syuting kita air. Jadi pada saat itu kita juga nggak bisa jelasin, saya juga masih yang Allah Akbar Han gitu, saya sendiri teriak-teriak gitu. Cuman orang kayak bunda siapa temen yang megangin anak gitu. Pas terakhir yang itu mama kenapa papa? Oh nggak apa-apa, itu papa ya lagi syuting saat itu. Tapi pas udah tahu almarhum nggak ada, baru kali itu saya ngelihat anak saya yang pertama itu nangis dan sampai itu terakhir saya lihat dia nangis. Saya bilang, Uja, Papa udah gak ada lagi, saya bilang gitu. Papa udah di surga. Dia ngerti banget, karena anak pertama itu usia emang... Usia berapa anak pertama? 6 tahun. 6 tahun. Itu paling dekat sama almarhum. Paling dekat. Pas dibilang itu dia tiduran di bahu teman saya itu netesin air mata tuh ya. Netesin. Papa udah gak ada lagi, papa udah di surga. Jadi jangan tanya lagi ya, papa gak akan pulang lagi, saya bilang gitu. Jadi yang ada di rumah sekarang mama, dia langsung ya nangis, seberat-beratnya dia nangis. Terakhir, kedua kali yang saya lihat, dia nangis pas 7 hari yang almarhum itu, yang dipegang batu nisan itu, yang dia bilang, papa, puji sayang papa, tapi ditahannya masih berlinang, tapi sampai sekarang gak pernah saya lihat dia nangis lagi. Gitu. Sangat berat ya. Iya, saya kalau udah ngomongin anak tuh pasti rapuh banget. Apalagi kehilangan orang yang dicintai dengan mendadak ya. Uli, memang kejadian tsunami kemarin cukup mengagetkan. Karena berita pertama yang diberitakan memang hanya gelombang besar. Tapi rupanya tsunami di sepanjang jalur pantai Carita Anyer sampai Tanjung Lesung, bahkan di Lampung juga sampai ke sana. Dan baru diketahui bahwa itu adalah impact dari anak Gunung Krakatau. Dan apa yang terjadi dialami Ben Severin ini juga banyak diberitakan oleh berita-berita asing loh di luar negeri. Oke, Nets, mungkin bagi Nets yang ingin ngasih support kepada Uli ya, mengucapkan rasa duka atau memberikan motivasi kepada Uli, bisa loh silahkan ketik di live chat channel Cumi-Cumi di YouTube atau juga di Facebook. Dan Uli udah banyak nih yang masuk. Uli katanya salam dari Tidore. Ini Uli rencana besok mau ke Ternate ya. Jadi Nets, Anda yang di Ternate, rencana Uli ini besok mau ke Ternate dalam rangka 40 harian almarhum Herman di apa pemakaman keluarga di sana. Mungkin bisa ketemu nih sama Uli. Oke, Uli. Pada saat jenazah dibawa ke Jakarta sampai akhirnya dimakamkan di Tidore, bagaimana keputusan dari keluarga akan dimakamkan di Tidore? Jadi itu makam itu di Ternate ya, sorry. Tidore. Jadi memang cerita makam itu punya kisah juga. Jadi awalnya tuh papa mertua memang ada lahan gede banget di belakang rumah. Papa malah menyediakan itu. Yang minta memang dari ayahnya almarhum ya. Dia bilang kalau almarhum bulan 11 sempat ke pulang juga. Okay. Dia kan nyalek. Jadi dia turun ke dapil. Okay. Jadi dia sempat ngelihat tempat pemakaman itu. Dia ngelihat, dia senyum. Karena itu kan masih kosong. Jadi papa bilang itu nanti kalau papa meninggal papa di situ. Jadi papa mertua malah mikirnya papa mertua yang duluan gitu. Jadi dia cuma senyum aja, dia lihat bersih ya gitu. Pulang dia cerita bulan 11 itu sama saya. Kasihan lu, papa udah tua, ngomongin tentang makam di belakang rumah aja. Tapi pun dia bilang gitu, udah bersih, udah pohon-pohonnya udah ditebang semua. Jadi dia kayak menceritakan itu tempat terakhir dia nanti gitu. Okay. Jadi makanya pas tiba-tiba dibilang dimakamkan di sana, saya udah tahu. Saya ikhlas, papa gak apa-apa gitu. Pas saya lihat tuh udah bersih, cuman almarhum tuh saya bilang, ya Allah, ini yang selalu dia bicarakan, ternyata dia yang duluan di sini gitu. Oke. Boleh gak Bang Oni tahu apa kalimat atau kata-kata yang Uli sampaikan kepada almarhum Herman begitu ada di hadapan Uli?
pas waktu jam jadi jenazahnya itu jam 1 malam minggu, itu minggu malamnya. Berarti bawa ke Cibubur dulu atau? Langsung Kalibata. Oh, Kalibata. Jadi nggak ada, kita nggak nyampe rumah dari Kalibata, langsung ke sana, ke bandara. Itu saya udah bilang gini, saya kan nggak tahu wujudnya atau kekurangannya apa. Ternyata almarhum memang nggak ada kekurangan apapun, dia memang kayak tidur. Cuman benturan di belakang ini memang, makanya dia meninggal mungkin ya. Jadi pas saat itu saya kan nggak tahu bayangan apapun. Saya cuman yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu saya dalam maksudnya Allah, ya Allah. Apa ya ini saya ngelihat suami di dalam peti jenazah gitu. Harus kuat, itu yang terpikirkan gitu. Jadi pas nyampe itu saya bilang, boleh nggak ya dibuka, pengen peluk. Saya bilang gitu, pengen peluk aja. Pas nyampe di depan, nah, Kak Tommy Kurniawan kan sahabatnya, dia bilang gini, Uli gitu, itu wartawan udah rame banget. Menurut saran aku, kata Kak Tommy, nggak usah dibuka, dia ngomong gitu. Nah, aku berpikiran bahwa Uli tuh berpikir, oh kalau nggak dibuka, kalau dibuka kayaknya apa hancur atau apa ya. Jadi di situ langsung yang ikhlasin aja. Gitu. Terus saya bilang, ikhlas, Uli nggak buka, Uli nggak akan buka, ini nggak akan buka gitu. Cuman saya tahu posisinya nih kakinya, cuman yang ya Han, Hun minta maaf atas semua kesalahan Hun, cuman ngomong gitu. Oh, jadi Uli tidak melihat wujudnya ya? Enggak, pasti tidur yang baru dibuka. Jadi yang cuma bilang, Hun maaf, minta maaf atas semua kesalahan Hun. Mungkin Hun jadi istri yang baik, belum bisa mendidik anak secara baik. Cuman Hun udah maafin semua kesalahan Han, dan Han tolong maafin Hun gitu. Tuh di kakinya sambil nyium. Terakhir kita baca doa. Akhirnya saya pindah lagi ke kepalanya. Saya cuma membayangin, ini kepala almarhum. Cuma tidur sampai, saya kayak bilang, Han, maafin Hun ya, doa gitu. Cuma yang, liatin aja gini, sampai terakhir om bilang, Uli udah istirahat, besok kan mau ke bandara. Gak bisa, saya cuma tidur gini, dengan semua orang rame. Cuma tidur sampai aja ngeliatin. Terakhir, saya bersender, saya liatin, cuman mereka maksa, Uli ini udah mau jam 2, Uli tidur, almarhum jam 4 mau dibawa ke bandara, katanya gitu. Gak bisa istirahat, udah cuman liatin aja, jam 4 dibawa ke bandara, sama-sama satu pesawat. Oke. Kayaknya kalau kita dengerin ceritanya lagi, ini ya. Tapi Uli tetap harus bersabar, kuat. Ini kalau Bang Oni lihat juga dari live chat, banyak sekali mensupport Uli semua. Ya, ini ada Cinta Octavia, Kak Uli, semangat ya. Terus yang kuat ya Kak Uli dari Rahasia Aja, Sally Putri, Andriansa dari Munte, Naila Syahrini, Kak Uli semangat, semangat, semangat. Jadi supportnya. Ini ada nih dari Widi A, besok mau ke Ternate ya Kak Uli. Kapan rencananya? Besok pesawat jam 9.45 dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke. Ada acara khusus apa pengajian di sana? Memang kan sahabatnya almarhum ini ramai sekali kayak Menteri Tenaga Kerja, Caimin dan lain-lain. Jadi mereka yang bilang kemarin kan kejadiannya tiba-tiba, mereka juga membuat kegiatan di rumah masing-masing. Tapi memang mereka yang bilang 40 harian kita semua ke sana. Jadi nanti ada Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dahiri dari semua partai. Caimin, insya Allah datang. Insya Allah datang karena dari partai kan almarhum DPR RI. Iya, iya. Alak ya. Jadi semua pada hadir. Oke. Jadi next itu tadi mungkin di segmen pertama kita mereview lagi kisah kejadian tsunami dan apa yang dihadapi Uli pada saat mendapat kabar berita duka dari almarhum Herman, gitaris dari Seventeen yang memang wafat karena musibah tsunami di Tanjung Lesung. Nah, di segmen berikutnya jangan kemana-mana, Bang Uni sama Uli masih akan hadir. Kita akan bahas what next dari Uli dan kehidupan bersama keluarga setelah tidak ada almarhum Herman. Jangan kemana-mana, tetap di Cumi-Cumi channel bersama Bang Uni di Bang Uni Special Show, Bang Uni dan juga Uli. Check it out. Stay tuned. Nadine Chandrawinata sama Dimas Anggara kayak lagi happy banget. Ya iyalah, namanya juga pengantin baru, baru menikah dan menikmati indahnya malam bersama. Ngapain tuh? Adalah pokoknya rahasia mereka berdua. Gak cuman malam, pas pagi-pagi mereka juga intim banget di kolam renang.
mana si Nadine tuh pakai pakaian tipis dan seksi. Terus Dimasnya telanjang dada. Aduh, mau lihat dong kayak apa sih mesranya pengantin baru. Boleh-boleh, pelan-pelan ya, takutnya ganggu. Coba ngintipnya pelan-pelan. Ini dia souvenirnya. Pada suka nggak? Mudah-mudahan pada suka ya. Ini tali kacamata bukan gelang ya. Bisa sih jadi pakai pendek gitu. Bukan gelang. Tadi ada yang nanya soal apartemen, ya untuk masalah apartemen, apa namanya, betul itu saya jual. Memang tujuan utamanya adalah untuk menyiapkan dana untuk pengobatan Syakira. Dan itu bukan dana yang pastilah kita semua tahu, untuk kita mesti panjang, dalam arti kata dana yang disiapkan memang besar. Sekarang memang saya sendiri belum dibukuin sama almarhum. Katanya kalau misalnya ada orang yang udah meninggal datang di mimpi, katanya kurang doa gitu ya. Tapi alhamdulillah setiap malam saya berdoa terus buat almarhum, apalagi pas tidur sendiri, makamnya di belakang rumah. Jadi saya cuma sholat ke makam, ngaji. Jadi itu yang saya lakukan selama 7 hari. Dan anak saya pas hari 7 hari, 8 hari terakhir kita mau pergi, dia tidur. Saya lihat memang dia kayak ya nggak geser gini doang sih. Pas paginya saya nanya, "Ya, kenapa?" gitu. "Mama, tadi papa datang." Terus kalau Hisham tuh adiknya, kalau Hisham tuh bangunin Uja di perut sakit katanya, tapi kalau papa malam-malam datang bangunin Uja di sini, mama diginiin Uja, katanya Uja bangun tapi nggak sakit. Terus papa bilang apa? Terus bilang papa ini sepatu baru buat Uja, katanya gitu. Terus Uja cium papa di pipi, terus papa cium Uja cium papa di kepala, katanya gitu. Terus saya yang apa ya, emang pas hari terakhir mereka mau beli janjian beli sepatu. Dan saya nggak ingat, kalau anak saya nggak ngomong gitu, saya nggak ingat janji itu gitu. Memang pas malam itu jam 9 malam tutup mall, dia bilang, "Papa nggak jadi beliin Uja sepatu, tapi saya yang kodein." Usah gitu, maksudnya karena udah malam, udah besok aja gitu. Mungkin itu pertanda kayaknya disuruhin ke saya kalau dia masih emang ada janji beliin sepatu. Tapi saya emang sampai sekarang udah saya beli, saya bilang, "Ini janji papa buat Uja, jadi Uja pakai." Dia seneng. Dia seneng, dia ketawa, "Ini sepatu kayak mirip kayak papa, mama."
Janet, masih di Bos Bauni Special Show bersama Bauni dan juga Uli, istri dari almarhum Herman, gitaris dari band Seventeen yang wafat karena peristiwa tsunami di daerah Belalu. Nah, Uli tadi sempat lihat ya, itu kan Uli menyampaikan di VT tadi bahwa Ananda sempat memimpikan almarhum Herman. Itu H plus berapa kejadian menyatakan mimpinya itu, Ana? Itu di hari ketujuh almarhum. Tujuh berarti di Jakarta atau di Tidore? Oh, Tidore. Jadi kita satu hari mau balik ke Jakarta. Oke. Okay. Jadi dimimpiin kayak yang tadi saya cerita di situ. Memang hari Kamis kita jalan-jalan quality time. Memang almarhum mau beliin sepatu buat anak. Cuman karena posisinya udah malam, bilang besok aja. Kalau anak saya nggak mimpi seperti itu, saya nggak ngeh itu ada janji loh. Kan kita kan udah sibuk sendiri. Nggak ngeh pas yang anak bilang mimpi itu langsung ya. Ya Allah, iya ya sepatu gitu. Langsung saya pikiran, oh pulang ke Jakarta saya harus beliin. Karena itu janji dari almarhum ya. Udah dibeliin, dikasih ke Fuja. Fuja ini dari papa, udah jangan tanya lagi ya. Dia cuma bilang, ih sepatunya mirip sama papa ya. Uli ini asal dari mana Uli? Aceh. Oh Aceh ya? Jauh juga ya. Aceh sama Tidore ketemunya gimana dulu sama almarhum Herman? Yang satu Aceh, satu dari Tidore. Ketemunya gimana ceritanya dulu? Ketemunya sih dia pernah main di Lok Semawe. Jadi IO-nya itu teman pada saat itu. Okay. Nah, terus akhirnya kita berteman sama semuanya, saya temenan. Dan akhirnya ya temenan biasa, udah enggak ada komunikasi. Akhirnya saya ikut Putri Indonesia. Pas Putri Indonesia dia kabar, "Oh, ikut ya, saya nonton di TV," katanya gitu. Cuman tetap say hello doang. Sampai terakhir saya ke Jakarta, kapan ketemuan yuk ketemuan, tapi rame-rame ada teman gitu. Tapi pada saat itu saya harus pulang lagi nyelesain skripsi. Saya nyelesain skripsi, saya sarjana, terakhir saya ke Jakarta lagi dan di situ kuliah di Universitas Malikusalai Lok Sumawe. Saya pernah loh ke Lok Sumawe tahun berapa tapi dulu ya. Oke, jadi setelah itu baru mulai ketemu lagi. Menikah tahun berapa sama? 2012. 2012 dikaruniin dua anak ya. Ini ada nih dari Aceh nih, Mas Tony dari Aceh hadir katanya Uli. Wah, ya intinya satu banyak kasih support. Ini ada Nurul Fikri, ya itu udah wafatnya udah jihad katanya mencari nafkah buat keluarga. Oke Uli kan. Ini sudah peristiwa sudah terjadi, Uli dan anaknya kan harus tetap jalan ya. Apa planning Uli sementara ini ya ke depan dengan anak-anak? Satu, apakah ingin mengurus dulu aset karya-karya dari almarhum Herman yang memang masih ada di Seventeen atau bagaimana? Atau mungkin membereskan dulu nih supaya yang ada hubungannya sama Herman, baik itu karya, urusan sama manajemen dan lain-lain selesai, baru. Jadi kalau dari manajemen Seventeen mau bikin film dokumenter. Rencana mau ada bikin film. Ya. Oke. Okay. Nah, pas beberapa hari yang lalu ada ketemu emang kameranya almarhum Kak Andi, itu terakhir mereka di situ. Jadi itu juga ntar bahkan masuk di film dokumenter. Tapi di ke Uli sendiri. Kemarin kan ada laptopnya almarhum. Kita memang dari zaman pacaran memang suka bikin lagu. Nanti Uli yang ngisi suara, lagu Uli ngisi suara. Cuman kemarin itu kan Uli 3 bulan nikah hamil, 3 bulan anak pertama hamil lagi. Jadi ketunda terus Uli nyanyinya. Yang kedua emang gak sengaja tiba-tiba hamil, ya udahlah gitu. Jadi rencana mau nyanyi Uli itu kayak tertunda dengan aktivitas punya anak, ngasuh anak gitu. Jadi Uli sendiri kan aktif di sinetron ya. Yeah. Uli juga sebenarnya ada keinginan juga aktif sebagai nyanyi. Nah, sejauh ini mungkin Uli bisa ceritakan apakah ada pertemuan khusus setelah kejadian tsunami ini dengan satu manajemen Seventeen itu? Ada yang disampaikan
harus bagaimana dulu sementara ini? Ada. Dengan Seventeen apa? Jadi ada ketemu sama manajer Seventeen juga, Kak Dendi. Kita ya. Emang bukan manajer sih, memang udah kayak keluarga ya, ya gitu. Ya. Jadi ketemu, memang ada satu lagu, memang udah dinyanyiin sama Kak Ivan, yang ciptaan almarhum, Takdir judulnya. Jadi memang mau terakhir mau dirilis lagu Takdir itu gitu. Sedangkan di laptop itu sebenarnya banyak banget dan bagus-bagus banget. Saya dengerinnya aja yang wah mewek-mewek. Emang udah pernah dengerin, cuman pada saat masih ada kan sepele ya. Maksudnya bukan sepele, misalnya yang dengerin ah udah biasa karena dia yang nyiptain. Tapi pas sekarang baru meweknya kok sedih dalam ya lagunya. Ah kok dalam ya, kok sedih gitu. Sambil nyetir itu kan flashdisknya masih ada, saya itu benar-benar yang aduh udah yang sampai kayak gitu sambil bawa mobil gitu. Jadi mungkin Kak Ivan juga belum sanggup buat nyanyi lagi. Jadi yang itu demo, bukan udah bukan rekaman. Jadi demonya itu yang mau dibagusin, mau dikeluarin sekalian nanti film dokumenter single yang Takdir itu. Jadi udah sepaket kayak punya. Oh, ini rencana film dari manajemen ini film dokumenter ya. Ada produser nggak yang ingin mengangkat peristiwa tsunami ini berhubungan dengan Seventeen untuk layar lebar? Udah ada rencana? Banyak banget kalau itu. Cuman dari pihak manajemen pengen bikin film dokumenter dulu. Untuk bukan dijual juga sih di bioskop, pengen ada kenangan. Jadi ntar lagu Takdir, film dokumenter, sama ya kayak kenangan mereka ini legend gitu. Dari beberapa lagunya Herman yang ada di band Seventeen bersama Ivan ya, yang bersama Ivan ini, ada nggak lagu dari ciptaan Herman yang sangat berkesan bagi Uli, dan dalam menciptakannya pun juga sering Uli diceritain, gue lagi bikin lagu ini, apa? Dari sekian itu banyak, itu dari sekian banyak, Hun Han. Jadi kan kita kan dari dulu pertama kenal dia yang sebutin Hun, dia Han gitu, sampai apa sih Hun Han? Gak ada, Hun Han aja gitu. Terakhir dia bikin lagu dengan nama kita. Itu dari lagu udah lama banget, dari Pacaran. Masih ada suara Kak Emannya, masih ada almarhum, masih ada suara yang saya nyanyi, masih ada yang suara kita bercandaan cuman rekam layar BBM, masih ada. Tapi itu mah hanya masih dipegang pribadi aja, belum. Iya, belum dipublish. Belum. Jadi kita malah kalau di rumah anak-anak udah dengerin semua, Mas yang di mobil kita dengerin, Mama nyanyi gitu. Kita ketawa-ketawa, cuman belum, rencananya 2019. Cuman almarhum udah enggak ada. Sempat ngomong sama Bang Emil Kak, ada teman dekat. Itu sempat terakhir, Bang dengerin deh lagu Uli. Didengerin sama Bang Emil Kak. Bang coba bikin deh Uli. Loh kamu suaminya sampai Bang Emil Kak, kok bukan kamu digitunya. Jadi kayak satu pesan dia gak ada lagi. Sekarang Bang Emil baru, pantesan Herman tiba-tiba datang dikasih dengar lagu Uli. Bang garap deh Uli gitu. Kamu suami sendiri, kamu deh gitu. Udah Bang Emil Kak aja, terakhir baru ke ngeh. Oh ternyata ini emang pesan, dia gak bisa. Hun Han ini panggilan sejak kapan kalian panggil Han dan Hun ini? Semenjak Pacaran kenal banget. Malah baru kenal tiba-tiba dia nyebutin aja Hun di lewat BBM, Hun, Han. Panggilan sayang soalnya itu kan. Oke, nah kalau lagu yang dari yang ada di Seventeen sendiri, yang dari karya ciptaan Herman yang Uli sukain yang mana? Ada sih salah satu judulnya Cerita Ini. Cerita Ini. Itu belum ada yang dengerin. Oh, itu belum produksi juga. Iya. Kalau dibilang belum produksi, itu ada yang maksudnya yang bagusnya banyak. Banyak sih. Jadi sebenarnya setelah almarhum Hermanitia ada, Uli baru tahu di laptopnya dan di file-filenya Herman itu banyak lagu-lagu yang belum dipublish. Iya. Dia banyak nyanyiin di rumah. Ada 10, lebih dari 10, 20? Banyak, ada 40 lebih. Tapi yang tahun-tahun ini memang dipersiapkan buat Seventeen memang. Itu ada yang udah suara Ivan, cuman mereka memang kan sering janjian. Misalnya, Van lagi gak sibuk, sini isi suara lagu aku. Jadi cuman mereka berdua, mungkin ada orang lain belum tahu juga. Mana didengerin aja. Jadi kesimpan tuh sampai suara Ivan aja. Banyak. Atau mungkin ada juga lagu single dari Seventeen yang belum dirilis. Mereka sudah rekaman tapi belum dirilis pada saat peristiwa terjadi, belum dirilis. Ada juga ya? Itu yang Takdir tadi.
Oh, takdir itu. Mm. Oh, mereka rekaman sudah. Rekaman di rekaman di kantor sih. Rilis belum. Kirain 2019 ini mau dirilis. Takdir. Takdir. Itu aja lirik-liriknya tuh cerita ini takdir. Siapa yang lirik sama ini? Almarhum. Produktif ya almarhum ya. Dia dari dulu sih memang. Kalau almarhum menciptakan lagu tuh nunggu mood cinta sama Uli, mood lagi sedih atau gimana biasanya produktifnya? Itu yang kayak kisah lagu kemarin tuh, yeah. Itu tahun 2016, dia malah di studio masih di atas, belum di bawah. Sendiri aja tuh nyanyi kemarin, nanti kemarin. Dia cerita. Backgroundnya apa waktu menciptakan lagu kemarin itu? Tentang kematian. Dia ngomong tadi kan bikin lagu. Setelah melihat sesuatu atau gimana? Ini aja, kebayang aja. Dia penuh inspirasi nggak ke semua orang. Cuman dia ngebayangin aja, oh aku mau ceritain tentang ini. Langsung dia ke bawah, dia ngomong, lagu kemarin, coba aku denger. Lagu apa sih itu? Kematian, katanya gitu. Dan itu bulan 12 aja masih main aja, saya masih nyindir-nyindir. Apa sih lagu ada hitam putih banget, sampai gitu. Cuman dia sambil main gitar tuh cuman, senyum aja. Sepi dong sekarang ya, rumah ya. Gimana Uli mengisi kesibukan supaya rasa dukanya tidak? Kalau di luar masih firasat, masih berpikiran kalau suami lagi manggung, nanti juga pulang. Kayak gini nih, kayak kita lagi ini masih kepikiran, masih yang almarhum kayaknya lagi di luar kota. Masih bisa tenang, tapi ke rumah baru kerasa. Ke rumah yang, ternyata dia nggak pulang ya. Baru bego-begonya di rumah, di kamar. Nggak di depan anak-anak. Bisa cuma lihat kamar, lihat kanan-kiri. Misalnya baru pulang syuting nih, masih dandan. Bisa sampai jam 4 subuh, nggak saya hapus. Nggak sanggup bergerak, cuma mikirin almarhum aja. Nanti pas udah mau sholat subuh, baru buka, terus sholat. Terus baru ngaji, gitu-gitu aja. Kayak orang begonya di rumah. Anak-anak? Anak-anak masih, yang kayak Fuja kan deket banget. Itu dia yang selalu dibisikin. Jadi waktu itu kita lagi di mall malah. Tiba-tiba dia ngobrol gini. Mama, nanti Kak Ivan nyanyi lagi enggak? Dia ngomong. Terus saya bilang, nyanyi dong. Ya. Mama, emang Papa dengar apa yang kita ngomong? Dia ngomong itu. Dengar, tuh Papa lagi di atas. Itu Papa lagi. Usia berapa? 6 tahun. Dia bilang, tuh Papa lagi bilang, I love you. Bilang dong, I love you tuh Papa. Dia ngomong gitu. 2 menit kemudian dia datang, Mama, tadi Papa datang bisikin Uja. Kalau menurut saya itu nggak mungkin dia ngarang. Bisikin apa? Katanya Uja anak Papa. Dia ngomong gitu. Saya baru ngeh, dia kan di rumah emang sebutannya. Kalau Pak Amarum pulang, mana anak Papa? Mana anak Papa? Zuh, dia lari, sini anak Papa. Gitu. Jadi kata-kata itu kalau nggak anak saya ngehin, oh iya ya, di rumah kan memang sebutan Uja itu anak Papa. Yang kedua kalinya lagi dia mimpi, kita lagi baca doa mau tidur, dia baca Al-Kursi, Al-Fatihah, semua dia baca gitu. Berdua doang di kamar. Saya ngerasa gini, kok ngerasa di belakang kayak almarhum lagi meluk ya gitu. Tapi saya diemin gitu. Tiba-tiba, Mama, tadi Papa bisikin Uja. Bisikin apa? Katanya Uja anak soleh. Sampai terakhir ada dibisikin sekali lagi. Uja anak pintar. Itu pas dia ngomong apa gitu, pintar memang. Pas bilang, Uja pintar. Tiba-tiba datang tadi, Papa datang lagi. Bilang, Uja anak pintar. Itu terakhir. Yang dibisikin, dimimpin anak terus. Kalau saya sampai sana belum. Itulah misteri kehidupan ya. Jadi, kadang-kadang kita yang dewasa ini tidak bisa masuk ke dalam frekuensi di alam yang memang biasa. Bahkan anak-anak justru yang bisa masuk ke dalam frekuensi dalam alam semesta yang tidak biasa. Makanya mungkin putra dari Uli ini mendengar bisikan-bisikan dari almarhum. Ya. Boleh dikatakan itu benar atau tidak, tapi menurut Bang Uni, anak kecil itu punya kelebihan. Ya. Dia bisa merasakan, dia bisa melihat, kadang-kadang yang kita orang dewasa tidak mampu melihatnya. Kita masih akan ketemu lagi di segmen terakhir nanti, masih bersama Bang Uni dengan Uli di Bang Uni Special Show. Jangan kemana-mana, stay tune.
coba ambil kan. Billy support banget, support banget ya. Bang Bill, bentar aja Bang Bill. Apa sih sayang? Mau live lagi Bang Billy? Iyalah. Iya. Makasih ya teman-teman. Apa? Soal ini, oh katanya Yuda. Apa? Makasih ya teman-teman, sorry ya. Ada ketemu orang lagi, maaf ya. Bentar ya, besok aja, besok ya teman. Wah guys, roman-romannya Igun lagi seneng nih. Seneng kenapa nih? Gara-gara Ayu Ting-Ting kah? Wah, kalau sama Ayu mah kayaknya udah masa lalu ya. Udah lewat. Sekarang Igun lagi deket sama Miss Grand Thailand yang namanya Faye Malisern. Tapi kayaknya juga mereka udah pacaran sih. Soalnya Igun sama Mbak Faye nih kelihatan mesra banget. Terus juga udah panggil sayang-sayangan. Ih, so sweet banget deh. Tapi kata Mas Ruben ya, Igun tuh sengaja tahu mau bikin Ayu Ting-Ting cemburu. Ih, emang benar kayak gitu, Igun. Ya, kita lihat aja nih, coba apa pernyataan Igun. Mau denger dong. One more life? Huh? You want life again? Hah? Sayang, ya? Kamu makan jengkol? Enak. Enak makan jengkol? Enak. Enak man. Tahu yang kejadian itu di TV, jadi dia memang di depan TV pas ngeliat ke burung itu dia ngeliat, jadi kita nggak bisa lagi megang tutup mata dia, kita juga lagi ngeliat sama-sama ngeliat, jadi dia mikir awalnya itu papanya lagi syuting, dia bilang mama itu papa lagi syuting kena air, karena kan sering lihat sinetron-sinetron sekarang kan itu kayak mustahil gitu, dia masih mikir tuh awalnya papanya lagi syuting, pas kesini-sininya atas penjelasan semua orang teman-teman saudara sekarang ngerti, malah lebih ngerti. Dan alhamdulillah sangat gampang. Padahal yang awal yang bikin saya sedih itu gimana ya cara bilang ke anak-anak. Soalnya anak-anak itu satu hari dua hari papanya aja nggak pulang pasti nanya, mama papa kok nggak pulang gitu. Ini gimana ya saya harus nyampaikan kalau papanya nggak pulang selamanya itu yang beban gitu. Ternyata dia lebih bisa nerima, tapi dia keceplosan pas berapa dua hari di Jakarta dia ngomong, mama papa kenapa nggak pulang. Terus dia diam, dia lihat saya, dia langsung ngomong yang lain. Mungkin dia ingat pesan saya, sampai di rumah jangan nanya papa nggak pulang ya. Soalnya kan dia tahu sendiri papa udah di surga sama Allah. Jadi dia ngeh sendiri atas apa yang dia ngomong gitu. Saking dewasanya anak-anak saya. Masih di Bos Bangunin Special Show bersama Uli, istri almarhum dari Herman Seventeen. Uli, kalau ngeliat Viti tadi ya, ini sudah Uli sudah menyampaikan bahwa sudah ikhlas dengan apa yang terjadi. Menurut Bangunin itu bagus karena minimal Uli sudah punya kekuatan untuk siap melewati masa-masa sulit. Nah, yang
Bang Oni pengen tahu, kalau nggak salah kan Herma itu kan ikut calon legislatif ya, DPR RI di Dapil apa? Maluku Utara. Maluku Utara. Oh, nah kemudian dengan wafatnya Herman jadi gimana statusnya? Statusnya udah berarti kan nomor 2 nya kalau masalah sudah tidak bisa diganti lagi ya? Berarti sudah kosong aja ya? Banyak sih yang kayak orang yang tim sesnya pengennya gantiin Uli gitu. Cuman memang gak bisa ya, memang udah peraturan seperti itu. Ya karena memang secara aturan begitu sudah tetap itu tidak bisa digantikan. Mungkin kalau partai sih mungkin udah siap-siap aja gantikan Uli ya. Karena ya mungkin ya Uli tahu sejauh mana masyarakat Tidore bangganya terhadap Herman. Dia itu kayak apa ya, anak Maluku Utara yang sangat dibanggakan sama Maluku Utara. Sangat, karena dulu aja pas ini masih maksudnya masih pacaran atau masih baru-baru nikah dibawa ke sana itu dia kalau udah di bandara aja tuh Eman gitu. Jadi memang dari awal udah banyak motivasi buat dia jadi DPR RI, tapi memang dia baru siap di tahun ini. Sekarang untuk pecalekan almarhum tidak bisa digantikan ya? Nggak bisa. Padahal sebenarnya harapan Uli dan keluarga besar Herman sendiri terhadap pecalekan almarhum cukup luar biasa ya? Betul. Pengennya diterusin sama Uli, tapi kita ambil hikmahnya aja mungkin nanti bisa ke anak-anak. Iya. Nah, kalau nggak salah kan hampir semua personil dari Seven Name ini ikut caleg ya? Apa hanya Herman sama Ivan aja? Cuman Kak almarhum Kak Eman sama Ivan. Oh gimana pada saat itu pembicaraan di Band 17? Kan soalnya begitu seseorang sudah aktif di politik gitu ya, kemudian misalnya dia duduk di Senayan, otomatis bandnya kan nggak aktif, mana ada waktu. Sebenarnya Uli tahu nggak pembicaraan itu? Nah itu juga Uli nggak tahu, tapi semua keluarga besar 17 mendukung sih. Oh gitu. Contoh kan kayak Pasha, ya Pasha apalagi pemimpin daerah gitu, udah pasti waktunya. Tapi rata-rata kalau udah jadi dewan pun mungkin akan vakum tuh. Ada ngobrol-ngobrol sama Uli, almarhum Herman? Cuman gak diomongin, tapi dia bilang semua mendukung dan setuju itu. Oh, ya berarti udah kesepakatan bersama ya. Nah, Uli. Ke depan ini, apa yang akan dilakukan dengan 17 sendiri yang udah tahu? Saat ini mungkin pemulihan psikis Kak Ivan dulu, dan Kak Ivan lagi konsen juga sampai bulan April. Ivan juga caleg DPR RI di Pontianak. Jadi masih... Mudah-mudahan sukses, Pan. Tapi itu kalau misalnya dari keluarga sih, kayaknya 17 udah cukup di sini aja. Oh gitu. Kayak dari Kak Dewi, almarhum Kak Andi, karena buat mereka kayak kemarin ada ulang tahun 17 aja kita kayak gak siap gitu. Lagu 17 dan biasa suami kita yang megang kok orang lain ya. Hati itu kerasa banget ya, sampai ya gak udah cukup kayaknya, gak mungkin mau lihat 17 tapi yang dibawain sama orang lain apalagi karya-karya almarhum kan. Jadi cukup jadi legend. Saat Queen juga terjadi musibah vokalisnya keluar juga kayaknya memang udah gak apa ya, nggak setubuh lagi gitu. Oh ini Uli bicara sama istrinya Bani? Kak Dewi sih, karena Kak itu kan masih di Jogja. Oh sempat ngobrol-ngobrol gitu, kayaknya kalau untuk dinyanyikan lagi dengan band 17 yang baru
Berat gitu ya? Berat. Karena Seventeen tuh ya udah nggak tergantikan. Saat mereka menguburkan, kan tiga personil ya, saat mereka terjadi itu kayaknya udah kubur sampai disitulah. Kenangan mereka udah jadi legend, udah gitu, untuk dikenang. Karena nanti soul-nya nggak dapat lagi saat misalnya dinyanyi nama orang lain, jadinya nggak. Kok gini mereka udah jadi sesuatu yang, apa ya, legend gitu kan. Dan kita juga nggak siap sih sebenarnya itu. Tapi nggak tahu nanti kedepannya gimana. Tapi dan manajemen ya tetap pasti kita musyawarah. Wah, ini baru Bang Uni dengar nih bahwa ada keinginan dari Uli Dewi yang bagian dari keluarga besar Seventeen ini punya keinginan untuk itu ya. Kalau bisa ya udah Seventeen berikutnya hanya sebagai legend. Ini kayaknya baru Uli omongkan pertama kali di sini ya. Jadi Nets, ini Uli sampaikan ya, mungkin ini bagian dari keinginan Uli sebagai istri almarhum. Kenapa Uli kalau dengar lagu Seventeen? Apa sih? Jadi kayaknya Seventeen itu kayak hasil kerja keras suami dari tahun 2000 berapa, mereka kan masih sekolah tuh. Kak Bani, Kak Andi, Kak Eman, kalau Ivan kan baru gabung gitu. Jadi memang ingat banget dia dari SMA aja minta kado ulang tahun papanya tuh udah sebuah gitar. Dan dia tuh dari dikasih gitar nggak tahu apa-apa, bisa main dia otodidak sendiri, dia bisa main. Dan dia bikin lagu, dia ingat banget kalau dia cerita sampai dia kasih ke label manapun ada label nggak cuekin, sampai sekarang dia sukses. Kayaknya itu udah perjuangan dia, berarti berakhir seperti ini, berarti udah berakhir sampai di situ kalau menurut Uli gitu. Uli pernah hitung-hitung berapa karya lagu ciptaan Herman yang memang menjadi single atau ada di albumnya grup band Seventeen? Uli nggak hitung sih, memang lumayan banyak. Dan kebanyakan yang lagu dia bikin yang meledak sih. Untuk Mencintaimu, untuk Jaga Selalu Hatimu, lumayan. Itu lagu Jaga Selalu Hatimu itu lagu favorit Bang Uni loh. Bang Uni sama Pak Wil, Pak William, Om Imam ya. Kalau nyanyi-nyanyi di karaoke, lagunya ya itu, Jagalah Selalu Hatimu. Sedih ya. Bukan Uli aja sedih, Bang Uni juga sedih nih. Uli yang kuat ya, karena Uli usia berapa sekarang? 30, masih panjang ke depan, ada anak-anak. Bang Uni yakin Uli bisa mengarungi kehidupan ini ke depan lebih baik ya. Tapi mungkin menurut Bang Uni fase Uli yang memang harus dijalankan, satu mendata karya-karya almarhum Herman, khususnya yang ada masih belum diproduksi atau belum direkam tuh, karena banyak para legend musisi, penyanyi yang setelah dia wafat itu karyanya yang belum dipublish, itu dipublish ya. Bahkan kalau memang ada suara basicnya aja ya, rekaman sendiri gitu, itu bisa di mix dengan suara Uli misalnya atau dengan suara pihak yang lain ya. Kita lihat seperti Michael Jackson juga ada lagunya, terus ya banyak lah ya, si Freddie Mercury juga sebenarnya banyak lagu-lagu ciptaannya ya, almarhum. Nah, Herman sendiri juga kan sangat produktif. Dari label sendiri, Uli, mengenai karya-karya yang masih ada ini, bagaimana ada pembicaraan dengan manajemen Seventeen? Sebenarnya kan ini warisan kepada Uli pribadi ya. Nah, Uli rencana warisan ini mau Uli simpan atau Uli pengen produksi supaya penggemar Seventeen atau orang yang sayang sama almarhum Herman ini masih bisa menikmati karya-karya Herman meskipun beliau sudah tiada? Kalau dari manajemen memang karena Kak Ivannya belum siap nyanyi, jadi nggak ada diskusi apapun dulu. Kalau untuk Uli sendiri, sekarang belum kepikiran karena mungkin
belum 40 harian almarhum kali ya. Tapi yang untuk Uli sendiri udah Uli pilah-pilah sih. Memang yang kemarin kita bikin yang khusus buat Uli, ada yang udah Uli pilah, Uli ambil. Yang mana ada yang untuk Seventeen juga udah Uli pilihin. Tapi ada salah satu memang yang bagus, yang cocok ke Uli, memang udah ada satu dua Uli ambil dari semua banyak gitu. Paling untuk Ulinya dulu sih. Rencana besok mau ke tidurnya berapa lama di sana rencana? Tanggal 2 balik, cuman 3 hari. Oh, 3 hari, anak-anak ikut ya. Wah, next, Anda tahu nggak Tidore itu? Tidore itu salah satu tempat yang terindah di wilayah timur. Apanya? Alamnya indah, yang paling enak adalah hasil lautnya. Ya. Apa yang Uli senang di Tidore? Itu air lautnya tuh masih biru banget, masih bersih. Jadi kita setiap tahun memang pulang. Oke. Lebaran, pada momen lebaran. Apa kegiatan kalau lagi di Tidore? Diving kah? Snorkeling kah? Paling mandi laut. Mandi laut. Malah mandi laut, jalan-jalan naik motor. Iya, iya. Apa kuliner favoritnya kalau di Tidore? Pisang goreng pakai bumbu... Bumbu sambal? Bumbu kacang gitu. Di sana memang kayak sambal tapi gimana, tapi enak gitu. Oh, berarti memang dari namanya wilayah timur ya? Ya. Karena kalau di Manado juga gitu, pisang goreng makan pakai sambal roa misalnya kan. Oh, di Tidore gitu tapi sambal kacang ya. Apalagi kalau ikan, masakan ikan khasnya apa di sana? Di sana ada tuh ikan apa ya namanya? Almarhum suka, cuman kalau saya karena keras memang, tapi enak. Itu ikan, aduh lupa namanya. Kalau almarhum Herman ini besar di Tidore atau sekolah di luar Tidore besarnya? Dia besarnya di Tidore, papa Padang, tapi karena bisnis dagang di Tidore, nikah sama mama orang Tidore, besarnya di sana, cuman SMA-nya di Jogja sampai kuliah di Jogja. Oh, makanya kental dengan orang-orang Jogja, bahasanya juga Jogjanya kebawa ya. Bisa bahasa Jogja, dan, Mang. Dan makanya komunitas-komunitasnya juga para musisi-musisi Jogja ya. Berarti pada saat itu juga SO7 juga salah satu band sayangan dia juga ya. Dia bilang, inspiring juga ya oleh SO7 ya. Dia cerita dulu tuh kalau SO7 manggung tuh Han itu berebutan pengen lihat. Terakhir Han bisa jadi Seventeen, ngomong sama Eros aja sampai aduh ini yang aku bela-belain dulu nonton sampai rame-rame sekarang di depan aku. Dia cerita sama Kak Eros sampai ada satu ampli punya Kak Eros dijual, dia yang beli. Iya, iya, iya. Ya memang hampir semua musisi, musisi itu bukan di Jakarta aja loh, di Bandung, musisi dari Jogja, itu kebanyakan terinfluence oleh SO7. Jadi wajar kalau seperti Herman, misalnya Ivan, dan lain-lain itu, kalau bertemu SO7 tuh kayak, duh dulu gua, fans gua ketemu sekarang agak gagap gitu ya. Oke Uli, terima kasih atas kehadirannya. Ini Uli masih banyak yang... ucap-ucapan ke Uli nih, ya mudah-mudahan perjalanan Uli besok ke Tidore berjalan lancar. Terima kasih untuk Nets yang sudah live chat di siang hari ini di channel Cumi Cumi. Kita akan ketemu di Bang Oni Special berikutnya. Mungkin Uli ada kata-kata terakhir yang disampaikan kepada Nets. Doain semoga 40 harian almarhum berjalan lancar, perjalanannya diberikan keselamatan, dan selalu berdoa buat almarhum Kak Bani, Kak Andi, dan terima kasih buat semua yang mendukung Uli. I love you. Oke, dan sampai jumpa lagi di Boss Bauni Special Show berikutnya. Salam dari cumicumi.com.